segitiga BDC sama kaki. Nah, ini sama kaki jelas ya. Dengan BC sama dengan CDC. Jika titik A terletak pada garis perpanjangan CB, ya, jadi kita lihat sini. Jika P di sini 36, kalau kita buat segitiga lagi ini. Agak besar ya. Ini B, ini sama, ini C, ini D, ini A. Ini yang ditanya. Di P-nya adalah 36, di sini 36. Nah, di sini berapa? Q-nya 50. Karena di sini 50, pada kita tahu bahwa segitiga itu kan totalnya adalah 180. 180 dikurangi dengan 50 kan 130. 130 dibagi 2 kan 65. Maka di sini 65. Di sini juga 65. Padahal kita tahu bahwa total segitiga adalah berapa? 180. Maka X berarti begini. X ditambah dengan 50 ditambah dengan 65 ditambah dengan 36 sama dengan 180. X sama dengan berapa di sini? Sorry, ini ditambah dulu ya untuk mempermudah. Untuk mempermudah dulu ini, kita bos. Maka begini, maka X plus 65 tambah 36 sama dengan 101, berarti di sini 151. Ya, 151 sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 lagi 151 sama dengan 29. Sehingga jawabannya adalah B.